Tuh. Hasil olahan sisa tepung beras dan tepung ketan nih. Enak banget, teman-teman. Aroma wanginya dari udang rebon dan jamur shiitake-nya. Yuk kita review rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa talas pun juga enak, tau gak? Wifi-nya belum nyala nih. Tak kasih ini biar aman, biar nggak ditiduri kucing. Ini nanti kalau seperti ini televisinya rusak, nggak bisa nyala. Ini ada berapa bagian ini nggak nyala, 1, 2. Tak biarin aja, biar tahu kelakuan kucingi, bukan kelakuan saya ya teman-teman. Ini error ini, kalau seperti ini televisinya error. Mau beli pisang. Mau beli cabe. Rp60 teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Nah, ini tadi aku barusan belanja. Pagi-pagi sekali ya. Mumpung simbahku masih duduk di tempat biasanya, jadi aku pergi keluar sebentar ya untuk beli kebutuhan saya. Tadi itu sebetulnya aku mau mencari talas, teman-teman. Kenapa aku mencari talas? Aku itu punya sisa tepung, ini tepung beras dan satunya tepung ketan. Rencananya mau bikin kue seadanya ya, pakai bahan sisa ini ya. Walaupun perbandingannya ini keliru, sebetulnya yang paling banyak harus tepung ketan, tepung berasnya sedikit, tapi ya seadanya, maksudku seperti itu. Yang di sini yang paling banyak tepung berasnya, untuk tepung ketannya sedikit. Rencananya tadi aku mau beli talas gitu ya, mau tak bikin kue, karena tidak ada ya wis dipending dulu, ditunda terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau bikin sarapan pagi, teman-teman. Untuk sarapan pagiku seperti biasanya seadanya. Di sini aku ada apa ini, roti tawar, dan ada 1 butir telur, dan aku mau nyeduh teh, teman-teman. Ini sambil menunggu airnya mendidih, aku mau unboxing dulu belanjaanku, teman-teman. Nih, aku tadi beli tahu. Tahu dapat 2. Nah, segini 30 MT. Terus ada pisang. Pisangnya 30 NT segini, teman-teman, banyak ya. 1 2 3 4 dapat 8. 8 apa jenis-jenis. Terus di sini juga ada cabe. Cabenya juga 30. Jadi belanjaanku tadi cabe, pisang sama tahu ini habis 90 NT ya. 90 NT itu Rp45.000 kisaran segitu kurang lebih ya. Ini aku mau nyiapin sarapan pagiku, teman-teman. Ini mau tak cantolin, ini mbahku nggak aku kasih ya, karena mbahku ada semangka dan pepaya di atas. Ini buat aku sendiri, nggak aku taruh di depan, teman-teman, takut dilempar-lempar lagi kayak kemarin. Kasihan ya, aku kemarin tuh beli pisang dilempar-lempar sama jika buat balang kucing pek pencut kabeh. Yuk sih kita singgah neneng dapur wae, cari aman. Sehabis makan siang nanti aku mau bikin kue pakai tepung sisa ya, tanpa campuran apa-apa. Campurannya cuman udang kering dan jamur shiitake, wis gitu aja seadanya, ngemat ya. Ya tadi itu misalkan banjir ada talas ya, aku campur sama talas, karena gak ada talas ya wis gak usah, seadanya wae. Nah, sekarang waktunya nyeduh teh susu. Ini dia kesukaan saya, teman-teman. Ini aku masih punya sisa mayones. Ini ada pisang,
dan juga 1 butir telur. Terus ini ada mayones. Saya tutup di atasnya pakai roti tawar lagi. Penyet, ditekan. Wah, moncrot. Ditekan sampai moncrot di laut. Ya, besok sarapan. Nah, ini menu sarapan pagiku, teman-teman. Untuk menu sarapan pagi Simbah sama seperti saya, cuman nggak pakai pisang. Ya, ada telur dan roti tawar nanti buat Simbahku. Sebetulnya kalau roti okwe itu senengannya Simbah ya. Simbahku itu suka banget sama okwe. Okwe itu ya roti talas itu, teman-teman. Berhubung nggak ada, ya nanti nggak usah pakai talas ya. Pakai udang kering wae. Kepikiran aku, teman-teman, sama tepung itu takutnya kadaluarsa gitu loh. Makanya aku manfaatin secepatnya mungkin gitu, daripada kebuang kan iman-iman. Seperti biasanya sebelum sarapan berdoa dulu. Aminirulamin. Monggo makan, teman-teman. Tuh. Moncrot sampean. Moncrot. Sepiring habis, enggak tersisa. Makanku banyak. Untuk nanti siang Simbah enggak aku masakin ya, teman-teman ya, cuman dipanasin aja sisa lauknya. Kemarin-kemarin kan aku bikin kari ayam sama apel itu ya, itu masih, dan nasinya pun juga masih. Jadi untuk hari ini aku enggak masak sesuatu buat Simbah, cuman nanti habis aku makan siang mau tak bikinin okwe tapi tanpa talas buat Simbah, karena Simbahku itu senang banget sama kue okwe, teman-teman. Sama seperti saya pun juga suka. Sayangnya tidak ada ubi talas ya, gak popo seadanya wae. Mudah-mudahan Simbahku tetap suka walaupun tanpa talas ya. Ikutin terus videoku, teman-teman ya, sampai selesai. Dan ku sebagai seorang TKW Taiwan, sarangnya Nah, teman-teman, aku sudah sampai di rumah lagi dan Simbahku sudah mandi ya, sudah cantik. Berhubung hari ini aku nggak masak buat menu makan siangnya Simbah, jadi untuk bikin kue dari sisa tepungnya ini mau tak buat sekarang aja ya, teman-teman. Karena menu makan siangnya Simbah yang kemarin aku masak itu masih, teman-teman. Kemarin kan aku masak kari ayam ya, masih kan, terus nasinya juga masih, supnya juga masih, tinggal dipanasin saja. Jadi hari ini aku nggak masak menu makan siangnya Simbah ya. Dan sekarang aku mau bikin kue dadakan, mbuh kue opo karena tidak ada kue talas. Rencananya mau bikin okwe, tadi pagi nyari okwe di penjual sayur tidak ada, ya wis tanpa ubi jalar, tanpa ubi talas. Memanfaatkan sisa tepung yang ada. Bahan-bahannya di sini aku memakai bawang merah,
3 ruas. Nah, di sini aku sudah menyiapkan jamur shiitake kering ya, teman-teman. Ini tadi sudah saya rendam pakai air panas, jadi cepat. Nah, ini udah ngerebon ya, teman-teman. Saya kasih sedikit, mau tak cuci terlebih dahulu. Nah, ini aku mengambil langkah yang cepat ya, teman-teman. Enggak aku pindah ke tempat wadah lainnya. Langsung saja saya tuang di priuk ini. Ini tepung berasnya semua tanpa takaran ya. Ini soalnya ngabisin sisa seadanya, wae. Pokoknya jadi kue, bisa dimakan gitu. Ini saya aduk-aduk jadi satu. Tadi itu sudah saya kasih lada bubuk, teman-teman. Nah, air rendaman shiitake ini saya campurkan ke sini. Kemudian saya tambah air hangat ya. Sedikit demi sedikit saja terlebih dahulu. Ini air hangat, teman-teman. Tuh. Ini sudah enggak lengket di tangan tuh. Seperti ini adonannya. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini aku membentuk adonannya enggak satu persatu, langsung saja saya taruh di loyang ini. Menghemat waktu, teman-teman. Saya olesi minyak semua permukaannya. Dan saya taruh di sini, teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya mau manasi tenkonya dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kukusannya sudah panas. Langsung saja saya masukkan adonannya dan saya masak sampai matang. Ini tadi aku memakai 2 gelas ya airnya. Nah, teman-teman, ini dia menu makan siangnya Simba. Di sini ada kari ayam ya. Lauknya kemarin ini tinggal saya blender, saya tambahin. Ini sayur terong dan ini untuk supnya kemarin, dan ini ada buah pepaya, teman-teman. Dan yang mau tak blender nasi dan sayurannya ini ya. Nah, teman-teman, hari Sabtu dan Minggu di panti itu libur, jadi nenek harus makan di rumah. Kalau untuk mandinya tetap di sana, dan untuk makannya saya masakin untuk Simbah. Nah, teman-teman, ini aku mau ke atas, mau nyuapi Simbah, dan menunya sudah siap untuk dinikmati sama Simbahku. Kita ketemu lagi nanti sehabis Simbahku tidur ya, sambil melihat hasil kue bikinan saya hari ini. Nah, teman-teman, Simba aku sudah kenyang dan sudah tidur, dan volume aku saya kecilkan biar Simba tidurnya nyenyak. Dan kuenya sudah mateng, teman-teman, nih. Ini mau tak tumplek. Teman-teman, ini sudah dingin dan sudah saya potong-potong. Ini
Ini yang tiga belum aku potong, yang satu sudah saya potong-potong seperti ini. Kayak gini penampakannya, kenyal-kenyal. Hasil olahan sisa tepung beras dan tepung ketan nih. Enak banget teman-teman. Aroma wanginya dari udang rebon dan jamur shiitake-nya. Yuk kita review rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa talas pun juga enak, tau gak? Dimakan langsung seperti ini juga bisa, teman-teman. Digoreng, dikasih telur, mantep. Dimakan seperti ini juga mantep. Kenyal. Lembut.